Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan hari ini saya sudah sampai di wilayah Tangerang Utara, tepatnya di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saat sampai di Kampung Kalibaru, Desa Kohot, Paku Haji, saya menemukan sebuah masjid yang sangat cantik. Masjid yang terletak tak jauh dari bantaran Sungai Cisadane ini diberi nama Masjid Jami Abdul Muin. Jajaran pohon kelapa membuat pemandangan di sekitar masjid menjadi sangat indah. Wilayah Paku Haji dan Teluk Naga yang dibelah oleh Sungai Cisadane ini sekarang menjadi incaran perusahaan properti untuk membangun pabrik dan perumahan. Sebuah kapal penangkap sampah Interceptor 2 bantuan dari grup band Coldplay saat ini juga ditempatkan di Muara Cisadane. Wilayah pesisir Tangerang Utara yang geografisnya didominasi oleh rawa-rawa memang sejak dulu menjadi perhatian pemerintah daerah Tangerang untuk dikembangkan menjadi kawasan industri dan perumahan. Mega proyek PIK 2 saat ini sudah menyentuh Kecamatan Teluk Naga. Nyaris menghabiskan Desa Tanjung Pasir dan Desa Pangkalan. Sawah dan rawa-rawa sudah diuruk, akses tol pun sudah dibangun. Peternakan buaya muara pun bakal menjadi kenangan. Hamparan rawa-rawa ini bakal dipenuhi dengan rumah-rumah elit dan gedung pencakar langit. Di balik pagar pembatas perumahan elit, sekarang masih tersisa rumah-rumah sederhana. Saya pun penasaran untuk mengelilingi kampung-kampung yang tersisa ini. Inilah suasana di Kampung Garapan, Desa Tanjung Pasir. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah melintasi desa ini, namun kampungnya masih kecil ya, rumah-rumahnya masih sedikit dan jalannya masih sempit. Ini sudah padat sekali, rumah-rumahnya sudah padat dan kampungnya sudah banyak sekali penduduknya. Rumah-rumahnya sederhana dan bangunannya tidak teratur ya. Memang ini khas perkampungan memang begini ya, bukan seperti di perumahan di mana jalannya diatur sedemikian rupa sehingga rapi. Kalau kampung memang ya berkelok-kelok ya jalannya. Semoga saja kedepannya kampung ini tertata lebih rapi lagi
sehingga ketika nanti perumahan elit Peak 2 sudah jadi, keadaan di sini tidak jomplang ya. Sementara di balik tembok di sana Peak 2 dengan perumahan elitnya, sedangkan di balik tembok yang di sini rumah-rumah yang sederhana. Sebetulnya meskipun rumahnya sederhana, kalau ditata rapi pasti akan lebih bagus lagi. Di daerah desa Pangkalan saya menemukan makam kuno, makam Tionghoa. Ini berarti di daerah sini sudah ada etnis Tionghoa yang tinggal di sini sejak lama. Baiklah teman-teman, saya cukupkan dulu perjalanan saya di wilayah Tangerang Utara, tepatnya di daerah Teluk Naga dan Paku Haji. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.